Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cusipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cusipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cusipa yang tentu saja terlihat sangat begitu berbeda. Ada hal yang tentu saja diungkapkan oleh Haris Priza mengenai kedua pasangan couple ini, yang dimana pilihan Haris Priza di antara Cut Sipa dan juga Hafiza, kekasihnya saat ini yang kerap menemani Haris Priza. Nah, sobat Mimin, namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung oleh Haris Priza dan juga Cusipa, yang dimana kali ini di antara kedua pasangan couple ini yang sempat membintangi sinetron Tajwid Cinta, hingga keduanya kerap didoakan bahkan dikabarkan oleh para fans yang ingin mereka berdua berjodoh, dan bahkan doa-doa mereka pun kerap dilantunkan untuk kedua pasangan couple ini agar mereka pun bisa satu project lagi. Yang dimana tentunya kali ini Haris Priza pun mengatakan alasan dirinya belum siap menikah bersama dengan Hafiza kekasihnya. Benarkah seperti yang dikatakan oleh para netizen kalau Haris Priza menunggu waktu yang pas untuk Cusipa kekasihnya ataupun lawan mainnya saat ini? Benarkah hal tersebut terjadi? Namun tentu saja, apapun yang nantinya dipilih oleh Haris Priza, kemungkinan itulah yang terbaik bagi dirinya. Nah, sobat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa-doa terbaik saja bagi Haris Priza dan juga Cusipa. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.